bangkit tu di luar cekam. Kalau hangpa tak percaya, boleh try dengar. Okey, kita pergi ke nombor 5. Yang ni yang paling cerita. Dan ada yang kaki-kaki tengok cerita ni banyak kali. Nang Nak. Nang Nak adalah sebuah filem seram dari negara jiran Thailand. Tu kampung saya kan. Seram memang seram lah. Kan, filem ni ada yang kata filem ni boleh dikategorikan sebagai kisah legenda. Kan, dalam filem ni ada diselitkan sebuah lagu yang boleh buat orang rasa seram sejuk. Kalau nak dengar, apa carilah kat YouTube. Apa type search Nang Nak. Dengar Hayati kom-kom sampai. Okey, lagu ni dia tak ada lirik. Hanya humming ya, seorang wanita yang seakan-akan sedang menangis. Lagu ini dia berkisah tentang seorang ibu yang mati sewaktu kelahiran anaknya. Suami yang ketika tu sedang mengikuti peperangan dan suami dia langsung tak tahu apa tentang jadi kepada bini dia. Apabila dia balik ke rumah, dia tengok bini dia dan anak dia masih hidup. Padahal anak-anak tu dah mati. Tapi mereka dah ni depa hidup macam biasa. Suami tak sedar yang dia dah tengah hidup bersama orang yang dah mati. Akhirnya dia dapat tahu bahawa Nang Nak sebenarnya adalah hantu. Hantulah. Dia selalu dengar si Nang Nak ni nyanyi lagu ni. Patut saya rasa siap. Jumpalah lagu tu. Okey, nombor 4. Sepiak. Ai bukan si 7, bukan. Siapa yang si 80-an dan 90-an memang tahu lagu ni. Family lah lagu ni. Seronok yang lagu ni dengan kawan-kawan sambil jalan pergi sekolah. Kan? Naik motor. Kan? Lirik dia macam ni lah. Lepas mata, sahaja yang aku prank tadi. Lama tidur kekasih geraku. Okay, sedap. Bawa pergi intro, nak lebih. Baik. Okay, sebenarnya lagu ni cerita kerana satu kejadian yang menimpa salah seorang anggota kumpulan Sheila on 7, iaitu Eros Chandra. Eros ni dia main gitaris. Dia main gitaris kumpulan Sheila on 7. Tapi Eros ni dia antara penulis lirik kebanyakan lagu depa sebelum ni. Ha, cerita dia mula satu malam ni Eros ni berjaga nak mencari ilham lah. Jaga tak tidur, ha, nak cari ilham. Orang nak buat lagu. Tiba-tiba Eros ni dia dapat satu call. Daripada perempuan ni tak kenal. Perempuan yang dikenalkan ni dia sebagai Sepia. Sepia ni dia kata dia minat setia Sheila on 7 ni. Kan, follow rapatnya Sheila on 7. Tapi si Eros ni pun teruja lah. Kemudian si Sepia ni cakap dia ada depan rumah Eros. Siap guna telefon awam. Telefon beli phone nak call si Eros ni. Lepas tu Eros pun pi lah tengok kat pintu. Tengok telefon depan rumah tu, tengok tak ada orang. Sepia ni call kata tak ada power. Tengok tak ada orang. Tapi gagang telefon tu terangkat sendiri. Rangkat sendiri. Selepas kejadian tu, dia ceritakan rupanya Pia ni dah meninggal dunia 2 bulan sebelum panggilan misteri. Kat situ lah ceritanya lagu Sepia. Ada satu kejadian yang berlaku semasa konsert Sheila on 7 tu. Nampak dia ingat kameraman dia terakam satu susuk tubuh yang hanya duduk tunduk tengok konsert. Ramai yang anggap itulah Sepia. Makin lama makin seram. Aku pun seram lah aku. Pun seorang aku. Okey, nombor 3. Seribu Niat. Seribu Niat ni adalah nyanyian Tan Sri P. Ramlee. Berkenaan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Lagu ni digunakan dalam filem Sumpahan Orang Minyak. Lirik lagu ni juga dikatakan ada unsur menyeru Puteri Bunian untuk datang. Adalah satu kejadian seram yang berlaku sebabkan lagu Seribu Niat. Kejadian ni apabila dikabarkan seorang lelaki sedang suka dan nyanyikan lagu ini, dengan tiba-tiba dia lihat satu susuk wanita tu muncul. Wanita yang cantik dan awet ni dia siap lambai-lambai. Lepas tu lelaki ni dia seram lah dengan apa yang berlaku kat dia. Terus masuklah rumah. Jadi dia takut tu. Dalam lelaki dia takut. Sebabkan dia demam. Demam sampai esok. So apa yang jadi berdasarkan yang dari bacaan yang aku baca, benar atau tak tu wallahualam. Tapi kalau nak tahu juga benar ke atau tak, cuba try ni. Waktu malam lagi bagus. Afdal. Kalau aku tak berani. Okay guys, yang kedua, seksa. Mesti apa yang tak familiar dengan tajuk lagu ni. Tapi kalau
aku nyanyi sikit eh. Lirik dia mesti korang ah, patah lagu ni. Patah. Seram aku nyanyi. Tapi apa yang menjadikan lagu ni seram bukan pada lirik maupun melodi. Ada kejadian yang menimpa seorang sebabkan lagu yang aku nyanyi. Isteri lagu ni adalah disebabkan kejadian yang menimpa seorang lelaki yang tinggal kat asrama tu. Masa dalam toilet tu, dia pun nyanyi lah yang aku nyanyi lagu tadi. Yalah, macam aku juga lah suka nyanyi dalam toilet kan. Gemar bergaul elok, sedap. Kalau recording hantar kat awi, 5 hal, main depan, no, ceroy. Kan, bila nyanyi dalam toilet, memang sedap. Oh, macam nak konser. Okay, nak jadikan cerita lah. Masa dia tengah syok layan lagu ni, masuk je lirik chorus tu. Walaupun lenaku panjang. Dia perasan seorang yang ikut menyanyi. Ada orang ikut nyanyi lagu kau. Sama-sama ikut. Yang pelik eh, jadi lagu yang tadi tu diubah kepada walaupun leherku panjang. Siapa yang mandi ubah ni? Aku lagi sama. Laki ni terkejut lah. Kemudian dia pun toleh atas. Tengok habis atas kiri kanan. Dia memang terkejut. Dia nampak satu makhluk. Betul-betul bang. Leher panjang. Tengah tengok dia. Serabut. Terui. Dan lalu kelam kambut tu. Lari tu. Jadi, kalau siapa yang suka dalam tandas tu, bolehlah ambil iktibar. Apa yang jadi kat Mamat? Seram-seram kan. Orang seorang-seorang tu boleh. Selerak kan. Tawul tak ada pakai. Okey. Yang terakhir sekali. Championnya. Nombor satu. Nombor satu ni, kalau hampa dengar, hampa pun tahu hantu ni. Seram. Tajuk lagu ni, Cindai. Siapa tak kenal? Tok T. Datuk Siti Nurhaliza. Confirm semua kenal. Nyanyi nombor satu, lagu pun sedap. Seorang pun legend. Banyak lagu dia nyanyi. Semua. Daripada peringkat budak, remaja, dewasa, orang tua semua boleh nyanyi. Tapi, mungkin kena lirik ni, melodi ditambah dengan suara dia yang merdu. Kenapa? Ada orang kata lagu ni seram. Ada yang kata lirik-lirik dalam lagu ni ada unsur seram. Padahal bila kita dengar betul tak dapat seram. Tapi bila apa nyanyi slow-mo dalam seorang, punya memang seram. Siap lagu ni. Dan hasil bacaan dan carian. Maksud Cindai dalam bahasa Minangkabau bermaksud Pontianak. Kalau baca lirik dengan fahaman tajuk lagu Cindai apa dalam bahasa Minangkabau lah, macam ada kaitan tu. Cuba buat tengok balik kan. Penulis lirik lagu ni sebenarnya sudah menafikan hal sebut. Makna Abang Hairwan Warun dia beritahu lah bahawa Cindai membawa maksud kain sutera yang berbunga seperti ulat sawah. Tak ada unsur mistik kata penulis lirik lagu tu ni. Kalau hangpa nak rasa pengalaman ni, try nyanyi. Cakap memang macam bantu kan. Semua aku cakap, tapi hangpa try nyanyi. Okey, itu yang aku dah beritahu 10 lagu seram yang aku dah beritahu. Sebenarnya banyak lagi, tapi aku tak nak cerita lagu seram yang boleh korang explore kisah. Jadi kalau hangpa nak tahu sahih ke tak, nak rasa keseraman lagu-lagu yang aku beritahu ni, kau boleh cuba. Lepas tu janganlah lupa share pengalaman kau buat tu dengan kami. Kami pun nak tahu juga. Nak try, tapi takut. Kami takut, cuba. Okay guys, jangan lupa subscribe, tengok TV and share and comment. Alright guys, sehingga terjumpa di next video. Bye bye.